Asik deh. Coba-coba kata yang kita temu tes belajar ini kalau boleh, boleh. Coba kita temu tes, tes. Coba, gimana deh. Dua posisi ini. Cek, cewek siapa tuh? Jadi. Eh, ngapain lakinya kemarin ini tuh? Anak tuh, asik deh. Oh, bayi itu dan. Selia? Oh, boleh dapat lihat. Begini. Eh, main boleh dong ya. Jangan upload itu. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rilian Tumbel. Di sini saya mau bikin video tato lagi. Ini saya sudah kedatangan tamu seorang mama muda. Asik deh. Mama muda, mama berapa anak ini? Tiga. Jadi dia mau bikin tato itu. Bikin tato di mana? Di mana bikin? Kaki. Di kaki. Di bitis, betul-betul ini. Bitis. Marso pernah buat tato tuh sebelum ini tuh? Sudah. Di mana? Jadi ini adalah seorang apa mama muda tiga anak, berapa cuma dua ini, cuma dua ekor satu ini. Ada di rumah, satu saya tinggal dong. Oh iya. Yang tua saya tinggal yang ya. Jadi hanya dua kecil ini yang datang nemenin bikin tato di sini teman-teman. Ngomong-ngomong ini baik apa itu nyak marah ini? Enggak. Enggak. Yakin ini enggak ada pemarah? Enggak. Betul. Aman. Aman tuh. So izin betul-betul ini sudah. Tuh. Cuma yang dia labrak kemarin oh habis. Mar masih ada apa itu ini betul atau sudah? Ada ya. Jadi dia masih punya suami teman-teman. Jadi peluang untuk teman-teman mau dekati. Susunya ada atau masih ada ini? Susunya ada. Nah, untuk sekarang ini keseharian apa ini? Urus anak. Urus anak, urus laki. Mama, siapa mama? Jadi ini tamu saya ini, dia adalah seorang ibu yang baik. Mempunyai tiga anak dan hobi lainnya apa? TikTok. Jadi saya sering lihat dia itu main TikTok juga teman-teman. TikTok. Siapa tahu boleh tuh mau saya tunjuk satu kali di sini tuh ya. Coba dulu satu kali dulu kasih tunjuk TikTok mulia. Kalau soalnya ini penonton penasaran ini mulia. Tuh siapa tahu orang boleh mau kepo siapa tuh ini ibu ini ibu ini siapa tuh? Wah, mulia dulu DP. Di TikTok, coba kasih tunjuk dulu satu kali coba. Jadi dia akan contohkan cara main TikTok yang baik yang benar ini teman-teman. Boleh deh kita sudah coy, jangan kan? Oh begitu dah. Asik deh. Coba kata yang kita temu tes belajar ini kalau boleh, boleh. Coba kita temu tes. Coba gimana deh. Dua posisi ini. Cek cewek siapa tuh? Jadi kalau menggoyang gimana ini? Coba ya, tunggu ya. Eh, ngapain lakinya kemarin ini tuh? Anak tuh, asik deh. No. Main boleh dong ya. Jangan upload itu. Oke, teman-teman. Jadi tadi kita sudah saksikan cara pembuatan konten TikTok Mars. Siksa kutik kan? Ternyata saya nggak bisa goyang-goyang, teman-teman. Jadi
lebih baik saya nggak usah main TikTok. Oke, teman-teman, jadi sekarang ini kita sudah lihat tadi, jadi waktunya kita mau bikin tato. Nah, ini mau dibikin di betis sebelah kanan, belakang betis. Toh? Iya, sini. Gambar, nah, gambar apa kutin? Gambar apa? Tadi. Apa tuh ngalir kirim tadi? Musang. Musang watercolor. Jadi dia mau bikin gambar musang. Musang watercolor. Papa su cari cewek. Ada cari cewek, Papa. Biar coba Pak cari cewek. Hah? Bapak buta. Oke, teman-teman, jadi sekarang kita akan segera mulai proses tatonya. Oke, teman-teman, kita akan segera mulai. Seperti biasa, pertama-tama kita mau bikin sketsa dulu. Coba begini. Atau ngapa diri dulu, boleh? Ini karena gambarnya kita mau bikin lingkaran lurus, jadi saya pakai ini, teman-teman, buat malnya. Ini saya pakai apa? Kaleng rokok, gurang garam. Oke, teman-teman, lingkarannya sudah selesai. Sekarang kita mau bikin garis. Ini garis lurus, jadi kita harus pakai mistar. Kebetulan saya punya mistar anak saya di sini, Hello Kitty. Oke, teman-teman, sketsanya sudah selesai, tapi dipikir-pikir cara buatnya susah, posisi natonya, dan saya tidak memiliki bed, itu tempat tidur buat bikin tato. Jadi sementara kita pakai ini, kita akalin dulu ini sofa anak saya. Yang penting kita nyaman aja dulu. Oke, jadi sekarang kita mau wrapping. Oke, teman-teman, kita sudah selesai sulap ini sofanya. Sofa anak saya. Nah ya, pindah aja. Bayangan lebih enak, sama-sama nyaman. Tidur. Tidur tuh belakang. Bawa belakang tuh. Guys. Nah, ini baru bilang. Ini baru bilang akang pun sadar. Oke, jadi kita sudah selesai wrapping ini. Posisinya sudah lumayan enak. Untuk teman-teman yang bertanya, Bang, kenapa nggak beli bed aja ini itu? Kenapa saya nggak beli bed? Karena itu tempat saya bikin tato di sini sangat kecil. Nanti kalau kita pakai bed, nanti ruangan ini udah full sama bed. Jadi mudah-mudahan kalau ada rezeki nanti saya mau bikin studio di depan. Nah, nanti di situ baru sekalian saya beli bed baru. Oke, daripada lama-lama langsung aja kita mulai proses tatonya. Oke, teman-teman, kita akan segera mulai. Gimana, wah, siaran langsung ada? Enggak, video. Oh, video. Mulai ya? Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. So
always feel like I could break now. But I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground. Hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. Oke, teman-teman. Akhirnya pekerjaan kita sudah selesai. Ini di sini gambar rubah. Rubah atau musang ini rubah, rubah. Rubah, sama musang. Watercolor gimana deh hasil, boleh? Atau? Boleh. Boleh, bagus. Mantap. Puas. Puas sekali. Ini kesian anaknya udah ketiduran dua-dua. Karena ini udah jam berapa ini? Jam 2. Sudah mau jam 2. Kita kerja tadi kurang lebih 1 jam. Dan hasilnya sudah jadi seperti ini. Gimana ada perasa? Sakitnya enggak? Enggak sih. Sadau sekali. Tidur betulin atau tidur leo ini? Mengantuk sih tadi. Mengantuk. Tidur sadiki. Tidur sadiki. Oh, sodol. Tidur merdepe kaki masih berasa. Masih berasa. Oh, gitu dah. Berarti enggak terlalu sakit kan? Enggak. Masih lebih sakit apa? Masih lebih sakit melahirkan. Oh, melahirkan anak 3 ini. Enggak sakit. Kontraksi. Oke, teman-teman, jadi karena ini udah larut malam, kasihan anaknya juga udah ngantuk, ini satu udah ketiduran, jadi mereka sekarang udah mau balik kanan. Kumpulan gimana ini? Laki bantang ngambil atau? Nggak. Oh, pulang sendiri. Kendaraan sendiri. Oh, siap. Nggak takut anak pulang sendiri? Nggak. Ah, sebiasa. Aman. Sebiasa. Oke, teman-teman, jadi ini gambar watercolor rubah ini sudah selesai. Yang penting klien kita udah puas. Jadi saya juga ikut senang. Oke, jadi video kita kali ini cukup sampai di sini. Nantikan video selanjutnya. Bye. Tato bukan kriminal, tato itu